Coba dan ku coba lagi. Kau pun tahu kan? Ya. Umi yang nak tahu Saru. Setakat tahu nama arwah Alina tak cukup bagi Umi. Umi yang nak sangat tahu kenapa Alina meninggal. Itu hak aku, Zah! Engkau dengan Umi tak ada hak nak masuk campur hak aku! Kau yang tak tahu? Kau pun terlibat kan? Sebab tu perempuan ni ada kat rumah kita walaupun nenek dah tak ada! Apa maksud kau ni? Kau ingat aku tak tahu ke? Ha? Korang betting RM5,000 kan? Dia dapat RM5,000 kalau aku jatuh cinta kat dia. Betul? Ya. Aku dengan Aira ni main-main je. Ya, kau tahu kan aku ni macam mana? Aku tak pernah serius pun kan? Itulah maksud. Perempuan macam tu tak sepatutnya maksud simpan kat rumah ni. Tengoklah apa dia dah buat. Kat family you. Syah bukan apa. Syah, sedih tau. Bila tengok jadi macam ni. Syah risau je. Kalau Hayat menajuk pergi ke luar negara, tak balik-balik sini dah. Sudah. Yat tu okey je. Mak Su, nak pergi mana ni? Naik atas. Kepala Mak Su sakit. Okey. Ada? Ya, sebenarnya saya nak cakap sesuatu. Ya, ada ke? Saya nak cakap tentang Aira ni. Tak payah. Dengar. Dia kena tahu. Ya, saya kena tahu. Tapi tiang ni macam mengganggu. Diam. Aira ni seorang pekerja yang sangat bagus. Ya, saya tahu. Awak nak tahu tak kenapa dia selalu tidur masa kerja? Tak tahu. Sebab dia busy tolong saya baking sampai 3-4 pagi. Oh, saya tak tahu, Aira. Kalaulah saya tahu dah benda ni... Dah terlambat tu lah. Aira! Kau tak payah nak marah aku. Badanku coba lagi.